Halo teman-teman, balik lagi sama gue Gilang Aprigio. Jadi gue lagi ada di Peak ya, Peak 2 di sini tempat main banyak keluarga-keluarga main pakai sepeda, terus ada juga yang bawa anjingnya. Cuman ini yang lagi gue lihat nih ada yang menarik nih. Pas gue lagi jalan terus gue berhenti, tiba-tiba gue ngeliat ada satu ekor anjing ya, mix breed juga nih teman-teman nih, lihat deh. Hey, siapa tadi namanya Om? Mori. Mori ya? Oh ya nih, ini ownernya nih. Boleh ya Om masuk kamera Om? Iya. Nah ini ownernya Mori. Dengan Ko siapa nih? Ko Ferdian ya. Oke, ini dengan Ko Ferdian. Nah, ini nih anjingnya nih, si Mori. Kalau ininya udah naik tuh. Oh, dia lagi ini ya. Dia jantan ya, Ko ya? Ini cewek dia. Oh, cewek justru ya? Nah, ini nih, lihat nih. Kira-kira nih mix apa nih? Kalau gue bilang nih, ini ada husky-nya. Oke. Tuh matanya ya, wih keren banget. Dia flip lock, cuman sebelahnya ini sebelahnya kayak agak pecah ya. Jadi ada coklat, ada birunya juga. Ada coklat, ada birunya. Tapi ini betina ya, gemuk. Di steril nggak sih nih? Ini udah di steril pas saya dapat. Oh, pantesan, makanya dia gemuk gitu ya, bulat ya. Tapi waktu pertama kali dapat, ini apa namanya, kurus terus kutuan. Oh, jadi ini kayak anjing rescue dong sebenarnya. Anjing rescue ini sebenarnya anjing apa? Anjing Bu RT di dekat rumah saya. Cuma udah diliarin. Oh, ini jadi anjing liar Bu RT di rumah, terus diadop ya? Jadi waktu pertama kali ketemu dia itu pas lagi awal-awal corona. Awal corona ya kok ya? Pas lagi awal-awal corona gitu, saya lagi lari kayak gini kan di iya lagi rumah. Lagi lari ya. Nah, terus tiba-tiba ketemu dia, terus dia ngikutin terus. Oh gitu. Terus udah gitu hari kedua, hari ketiga saya lari terus. Ketemu dia ngikutin lagi. Sampai hari sekitar semingguan, sore-sore dia tiba-tiba udah nyamperin ke rumah saya nungguin. Waduh, sampai gini ya. Berarti udah ikatannya itu ya dari awal lari sama saya enggak pernah saya pakai. Itu umur berapa tuh pas lagi ketemu sama kau ini? Ketemu dia itu pertama kali 21 Maret di bulan lalu. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin, guys. Terus kayak ada satu masa dia jadi tiap sore ke rumah saya terus. Oh, gitu datengin ya. Datengin nyamperin kayak mau main gitu. Iya. Nah, waktu saya ketemu itu kayak masih kurus terus kutuan. Kutuan ya. Tapi ini sekarang udah berubah drastis dong ya. Udah bagus banget nih, lihat dari ekornya aja kelihatan ya. Ini ekor husky nih. Cuman bulunya ya, lihat. Kalau pernah lihat Akita, dia warnanya mirip kayak Akita. Bener, ini mirip kayak Akita juga. Tapi kalau gue lihat sih, kalau ini ya mungkin campuran Akita atau campuran Golden nih. Gak tau deh, gak jelas soalnya. Waktu itu tanya ke dokter, gini 80% gennya kayaknya Husky. Husky 80% ya. Terus dia kalau ketemu Husky juga, suka gitu. Oh, dia howling juga ya? Oh, dia howling juga. Pakai tali oke ya Niko ya? Terus dia sama orang juga ramah karena kan udah sering di komplek. Tapi ini bisa trik gak dia? Cuma itu doang sih, sit. Terus udah gitu down sama shake hand. Sit down sama shake hand dia bisa ya? Coba. Harus ada makanan. Oh, harus ada makanan? Jadi, kalau gak ada makanan gak mau. Oh, coba pakai itu. Yang tangan lah, lagi main sepeda ya Skydin ya di sini. Oh, kencing di situ ya? Kecilin aja. Ini ada nih bagian yang gak kena shake hand. Diam, jangan gitu. Coba ya kita pakai remah-remah roti. Nih, kita kasih lihat nih. Mori. Waduh. Wait second. Wih, kanan kiri. Down. Wih. Pinter loh. Ajarin trik itu cuma 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama. Jadi pas ketemu dia itu 21 tuh saya baru adopsi itu tanggal 28 Juni. 28 Juni ya. Nah, itu akhirnya adopsi dia. Sama Bu RT. Nah, terus dari situ baru ajarin tuh sit, terus down. Tapi ada anjing lain enggak kau pelihara selain dia? Kebetulan di rumah itu kayak ada gengnya.
Ada gengnya maksudnya ada anjing lain. Teman jadi tiap sore, maksudnya dari tetangga. Dari tetangga jadi dia tiap sore itu lepas namanya, lepas dia main aja. Tapi di rumah anjing satu doang dia, Bu. Ini doang. Tapi dulu waktu pas dia lagi main itu sore-sore rame-rame ke rumah saya. Iya. Bawa teman-temannya dong. Iya, teman-temannya ada berempat. Oh, gitu ya. Kalau pas saya pas pertama lari sama dia kan cuma sendiri. Iya. Nah, pas minggu kedua, minggu ketiga ada dua, ada tiga lah. Yang ikutin saya ada empat anjing. Ada empat anjing. Ntar 4 anjing diajak ngeronda lagi sama dia nih. Ini waktu itu pernah ada videonya itu sampai jam 1 pagi dia gak mau pulang. Pulang ke rumah? Pulang ke rumah Bu RT-nya. Jadi ada satu masa setelah tiap hari ke rumah saya terus. Nah itu pulang lagi. Oh jadi tidur di depan rumah. Tidur di depan rumah. Oh makanya benar-benar udah bodo amat lah sama rumah Bu RT gitu ya. Yang penting saya bisa tidur. Udah sampai gak mau pulang, terus ada satu hari sore-sore dia gak ke rumah saya lagi. Oh kenapa tuh? Gak balik ke rumah lagi tuh? Saya bingung nih kenapa, terus saya lari, terus tiba-tiba ketemu dia diikat di bawah pohon. Sama Bu RT nya Oh, berarti karena dia nggak pernah pulang. Nggak pernah gitu. Pulang. Iya. Awas, Kaidin jatuh. Oh iya, gue baru inget. Waktu itu gue sempat mau ngonten lagi nyari kok. Namanya itu sebutannya Goberian, jadi Golden dengan Siberian. Ini mirip-mirip nih. Gue pernah ngeliat di orang punya juga. Cuman yang orang punya itu badannya golden, warnanya husky. Kalau yang ini badannya husky, warnanya golden nih. Nah, ini keren banget sih nih. Oh iya. Oh, wow. Mori. Hey. Sky kesini, Sky lari. Oke deh, thank you ya ke ya. Oke. Segitu aja, nanti izin di-upload ya di konten gue ya. Oke, teman-teman. Oke, mantap. Gila nih. Ini sih gini nih yang gue suka nih, kalau mix breed begini satu di antara sedunia tuh enggak ada yang sama gitu. Langka jadinya. Hey, mari.